Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Adeje Channel Tubes, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adeje Channel. Teman-teman semua, hari ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana cara nyeduh kopi supaya lebih nikmat, teman-teman. Kok nyeduh kopi sih? Cara membuat pupuk kalsium dengan bahan seadanya dan gratis, teman-teman ya. Jadi kali ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya kita membuat pupuk kalsium Bahkan kalsiumnya itu kalsium nitrat teman-teman ya Yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja Karena e, banyak komentar yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita membuat pupuk itu dari yang mahal Katanya ya mendingan beli yang di toko gitu kan udah jadi Nah misalkan mungkin e, ada yang e, kurang Berkenan dengan pupuk yang mana waktu itu admin juga uh, membuat pupuk itu dari madu, ya. Memang benar sih, madu itu mahal harganya, tapi kualitasnya juga bagus tentunya, teman-teman. Ya, nah, oke, okay. kali ini admin akan share ke teman-teman semua bagaimana caranya kita membuat pupuk dari bahan yang gratis, ya. Tidak bisa beli, ya, nggak usah beli, pokoknya bahannya ini bisa kita dapatkan, ya, salah satunya dari ampas kopi ini, teman-teman. Nah, teman-teman, kumpulkan ya, teman-teman, tabung. Uh, ampas kopi ataupun ampas teh dengan catatan ada gula ya teman-teman kalau misalkan kopi pahit mah jangan diambil ya tapi nggak apa-apa sih diambil karena ada kaliumnya teman-temannya karena dari biji kopi oke teman-teman untuk selanjutnya juga ada solusi juga ya untuk teman-teman eh, yang katanya keberatan dengan beras ya sebagai karbohidrat Oke admin ganti dengan biji nangka teman-teman ya nah juga banyak juga komentar yang mengatakan eh kelemahan dari pupuk admin waktu itu itu katanya menggunakan air kelapa kelapa di sini nggak ada Nah oke okay, kita nggak usah pakai air kelapa kita pakai air dari bonggol pisang dari batang pisang ya teman-teman seperti ini airnya dan ini bagus untuk pupuk dan juga sebagai sumber ga3 teman-teman ya ini boron juga ada pada bonggol pisang ini kalau untuk yang eh, versi idenya versi kimianya nah teman-teman ya untuk eh, kalsiumnya admin juga enggak ini ya enggak beli dan juga dekomposernya juga kita biasa ya pakai akar-akaran saja pokoknya bahan-bahannya ini tidak ada yang beli ya admin sajikan untuk teman-teman yang pengen serba gratis ya teman-teman. Nah untuk karbohidratnya juga kali ini kita tidak akan eh, pakai dedak ataupun pakai beras ataupun pakai mantang ya karena itu eh, beli ya Oke, kita ganti dengan ini ya, dengan biji nangka ya. Biji nangka busuk pun boleh ya, teman-teman. Teman-teman rebus karena kalaupun e, ada bakteri ataupun jamur jahat, kan kita rebus. Nah, otomatis dalam proses perebusan itu jamur ataupun bakteri jahat akan mati, teman-teman ya. Karena kita butuh e, biji nangka matang ya, biji nangka yang sudah kita rebus. Karena ini e, mengandung karbohidrat ya, teman-teman, terbukti Apabila kita mengkonsumsi biji nangka ini, perut kita terasa penuh teman-teman karena ada karbohidratnya. Oke teman-teman, untuk ampas kopi, ini nggak mesti ampas kopi ya, bisa ampas teh juga asal eh, tehnya teh manis ya teman-teman. Untuk kita dapatkan gulanya sebagai energi mikroba pada pembuatan pupuk kita nanti. Dan pupuk ini bukan hanya sekedar unsur hara, juga ada JPT-nya ya, karena dari cairan bonggol pisang yang akan kita gunakan pada video kali ini. Nah, teman-teman semua ya. Dari cairan bonggol pisang ini ada dua fungsi nanti kita ya, yaitu satu asam nitrat, yang kedua nitrat ya. Karena di dalam bonggol pisang ini ada NH4-nya ya. Ini pada tabel admin cantumkan yang paling tinggi itu NO3 ya, nitrat dan eh, yang bawah ini adalah NH4 ya. Nah, di dalam e, kandungan gizi bonggol pisang juga sangat e, banyak ya teman-teman. Ini juga sering digunakan sebagai mol. Karena banyak sekali mikroorganisme yang ada pada bonggol pisang ya teman-teman. Basilus, ajospirilium, ajotobacter, dan mikroba serulotik. Dan juga e, banyak mikroba lain ya teman-teman. Ada tujuh pokoknya ya pada bonggol pisang ini. Dan ini sangat bagus sekali kalau kita membuat pupuk dari bonggol pisang ataupun airnya teman-teman. Nah kalau misalkan teman-teman mau membuat ini ya, bonggol pisang yang diiris seperti ini e, Dua jengkal dari tanah ya teman-teman ya Lalu teman-teman tengahnya lubangi ya seperti ini Dan teman-teman tiap pagi bisa panen cairan air bonggol pisang Teman-teman ini sebagai solusi bagi teman-teman yang tidak punya air kelapa ya Yang kesusahan dengan air kelapa dan juga kesusahan dengan asam nitrat Ataupun yang kesusahan dengan air hujan, karena memang sekarang minggu-minggu e, ini e, jarang air hujan, jadi asam nitratnya kita ganti dengan cairan bonggol pisang, teman-teman. Oke, teman-teman, e, seperti yang admin bilang tadi, ya, teman-teman, cairan ini akan kita bagi dua, yang pertama. Kita fungsikan sebagai asam nitrat. Yang kedua, kita fungsikan sebagai dekomposer, yang mana e, cairan bonggol pisang ini kan ada mikrobanya. Nah, jadi kita bagi dua, yang satu kita fungsikan sebagai e, asam nitrat untuk melarutkan cangkang telur, dan yang sebagiannya kita jadikan sebagai dekomposer, ya teman-teman. Nah, untuk e, kalsiumnya kita gunakan kalsium seadanya aja ya bisa cangkang telur bisa cangkang bekicot cangkang keong atau cangkang kerang ya teman-teman itu juga bagus bahkan kalau misalkan yang eh, anorganik banyak sekali ya teman-teman dari semen putih dari ampas karbit dari kapur ya itu masih juga kalsium teman-teman ya nah kita jadikan tepung dulu lalu kita panaskan beberapa saat ya teman-teman asal panas aja ya nggak usah terlalu gosong juga ya lalu kita masukkan ke cairan bonggol pisang yang kita fungsikan tadi sebagai NH4 ya atau asam nitrat kita masukkan ke lagi panas ya, teman -teman. Ya, seperti ini suaranya ya berasap dan ini kita lakukan supaya kalsiumnya mudah larut ya itu aja tujuannya teman-teman ya supaya kalsium mudah larut dan biarkan sampai benar-benar dingin teman-teman ya Sambil menunggu kalsiumnya dingin, kita cari dekomposer ya teman-teman. Nah untuk dekomposer bisa teman-teman gunakan akar-akaran, baik itu akar putri malu, akar rumput teki ataupun akar eh, dari akar bambu ya teman-teman. Itu juga bisa dijadikan sebagai dekomposer. JPT dalam bentuk eh, mikroba ya teman-teman. JPT dalam bentuk eh, makhluk hidup yaitu eh, mikroorganisme ya dalam ilmu organik disebut PGPR ya teman-teman. Nah ini juga termasuk JPT dan juga sebagai e, pengurai ya teman-teman dari akar-akar seperti ini karena di dalam akar-akar ini banyak sekali mikroorganisme dan admin sudah sering e, menjelaskan di dalam akar putri malu aja ada empat mikroorganisme yang bagus dijadikan sebagai dekomposer ataupun sebagai PGPR atau JPT ya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengikuti cara ini, silahkan ya, menggunakan ini akar jelatang dan caranya juga seperti ini supaya tidak gatal ya teman-teman, karena yang gatal itu cuma daunnya, kalau akarnya tidak ya teman-teman, dan batangnya. Nah, selanjutnya kita campur bersama tadi itu ya, biji nangka ya teman-teman, jadi si mikroorganisme yang ada pada ini, pada akar jelatang ini, kita aduk bersama. Biji nangka yang sudah kita haluskan, teman-teman. Ya, untuk selanjutnya kita tahap finishing, ya. Kita campur ampas kopi dan juga ini kalsium yang sudah kita campur bersama air bonggol pisang tadi, dan kita siapkan penutup, ya, kain dan juga karet sebagai pengikat kain untuk memproses fermentasi nanti. Kita masukkan ampas kopi yang sudah kita tampung beberapa hari, ya, teman-teman. Kalau ditutup aman ya, walaupun disimpan agak lama. Nah untuk selanjutnya kita masukkan tadi biji nangka yang sudah kita haluskan yang sudah dicampur dengan akar jelatang ya sebagai komposer dan ini kita aduk ya teman-teman. Untuk eh, fermentasinya sebetulnya empat hari sudah bisa ya teman-teman, nggak harus lama-lama ya. Tujuh hari bagus, semakin lama semakin bagus. Ini fungsinya sebagai pupuk dan sebagai cpt ya, baik itu perangsang tumbuh E, pucuk ataupun e, perangsang bunga ya karena bonggol pisang ini dahsyat sekali kualitasnya sudah benar-benar teruji ya semua permulator pupuk sudah tahu bonggol pisang ini hebat ya Oke teman-teman jangan lupa untuk dosisnya ya ini 100ml untuk spray dan 200ml untuk dikocor bisa teman-teman e, mix atau campur bersama pupuk organik lainnya Oke teman-teman Selamat mencoba Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.